Tentang ajaran Kaulus Dulur Jati ini, kita harus menjelaskan apa toh sedulur sejati itu sebetulnya, yang benar apa. Dan manusia itu kan ada dua sisi. Satu sisi kita belajar, mempelajari, dan menghayati tata cara ketuhanan. Saya tegaskan sekali lagi, ajaran Kaulus Dulur Sejati ini murni ajaran tentang ketuhanan. Nah, kunci di sini ada beberapa tahapan di ajaran SS ini. Kunci itu ada tiga kelompok atau tiga bendel yang dinamakan Purwo, Madyo, Wasono. Rahayu, Bopo, niki acarane bukaan kunci sedulur sejati ingkang ten gene Jakarta kan sampun mantun. Nah, cupi Bopo paringi cerios saged dipun rangkum ya, sekitar 50 orang ya Pak Widi ya, sekitar 50 orang yang didampingi juga ada Pak Dodi, ada Pak Widi. Nopo pesen-pesene Bopo damel poro kadang ingkang nembe mawon mantun bungkaan kunci setunggal. Terus pesene Bopo nggihan kali poro kadang ingkang sampun dados warga, sampun kunci kali, kunci tiga, kunci sekawan. Tur nggih kathah ingkang tasik dereng ngertos fungsine kunci-kunci niku damel nopo to kok kedah bukaan kunci ngoten monggo. Nggih, Rahayu, Rahayu. Rahayu Kang sami pinanggih, nggih monggo. Matur nuwun awit saking menika pitakinan-pitakinan ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula, matur suwun. Menika ngenani bab warga-warga utaminipun warga ingkang nembe enggal menika kalesan dinten Minggu Pahing tanggal pinten menika? Tanggal 16. Nggih, tanggal 16 April. Menika kalesan mapan wonten ing Jakarta. Ingkang kala dalu kirang langkung wonten 50 tiang ingkang sami nderek mlebet sinau babakan kawruh sedulur sejati. Nggih, matur suwun. Para kadang-kadang umumipun dateng Jakarta menika mboten pati kathah ingkang ngertos ngangge basa Jawa. Lah niki wau kapeksa kawula ngagem basa campuran nggih Jawa, nggih basa Indonesia. Jawa Indonesia. Nah, laripun mekaten nyatanipun derek-derek ingkang sami derek mlebet utaminipun warga enggal menika kathah pitakenan sing werni-werni nggih. Menapa to fungsine belajar kawruh ilmu napa kawruh sedulur sejati. Nggih, sampun wungsal wangsul kawula matur pangertosan bab sedulur sejati.
dateng mriki nggih ngapunten kula mangke ngangge basa campuran mawon. Margi kalau napa mriki kula ngangge basa Jawa tartamtu saking Jawa Barat mungkin pun Jakarta mboten ngertos. Nah. Ya, terima kasih para warga-warga yang di Jakarta, di Jawa Barat, Tangerang, Banten, dan sekitarnya. Terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya tadi malam. Kurang lebih 50 orang yang ikut menjadi warga SS yang baru. Nah, pertanyaannya bermacam-macam. Nah, sekarang saya jelaskan lewat lab ini karena tadi malam tidak sempat menjelaskan karena waktu sudah terlalu larut malam. Yang semestinya setelah bukaan selesai kita harus bertatap muka bersama dan mengadakan acara tanya jawab yang belum jelas atau yang bagaimana. Ternyata waktu sudah larut malam, bapak-bapak, ibu-ibu terburu pulang karena rumahnya jauh. Ya, terima kasih. Tentang ajaran Kaurus Dulur Jati ini, kita harus menjelaskan apa toh sedulur sejati itu sebetulnya, yang benar apa. Dan manusia itu kan ada dua sisi. Satu sisi kita belajar, mempelajari dan menghayati tata cara ketuhanan. Saya tegaskan sekali lagi, ajaran Kaurus Dulur Jati ini murni ajaran tentang ketuhanan, bukan yang lain-lain. Pada dasarnya kita ini sebagai manusia, bahwa kita percaya Tuhan itu ada dan Tuhanlah yang maha segalanya. Nah, kita sebagai manusia bukan hanya orang Jawa saja, bukan hanya bangsa Indonesia saja. Manusia sedunia ini sama. Manusia sedunia ini di hadapan Tuhan pada dasarnya sama. Yang saya maksud sama, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi, satu sisi ajaran tentang ketuhanan, kita di hadapan Tuhan itu sama. Mari kita mengabdikan diri kepada Tuhan, make tata caranya sendiri-sendiri. Contohnya seperti kami sebagai orang Jawa, bangsa Indonesia, sudah pasti make tata cara Jawa dan Indonesia. Yang permulaannya di sini dikatakan ikut menjadi warga harus melewati tata cara bukaan kunci. Apa toh kunci itu sebab? Kunci itu apa sebenarnya? Kunci itu tata cara khusus yang ditegaskan harus dijalani
manusia-manusia yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Misalnya kunci itu bisa dikatakan sumpah, boleh. Bisa dikatakan kalau tata cara agama syahadat, boleh. Syahadat itu ya sumpah, sama dengan kunci. Kunci itu ya syahadat itu ya sumpah. Kados baiate tiang Jawa ngoten nggih ibarate nggih. Ah. Bener. Lah, bukan hanya sumpah aja, tapi kunci ini termasuk alat pembuka pintu rahasia. Rahasianya siapa? Ya rahasia sendiri. Jadi alat untuk membuka pintu tentang ketuhanan. Kunci ini bisa dikatakan rahasia keluarga. Makanya kalau tidak menjadi warga, tidak mungkin dikasih kunci. Nah, kunci di sini ada beberapa tahapan di ajaran SS ini. Kunci itu ada tiga kelompok atau tiga bendel yang dinamakan Purwo, Madyo, Wasono, yang artinya permulaan, pertengahan, dan akhiran. Kalau orang Jawa bilang ada kelompok Purwo, Madyo, Wasono. Kalau dihaluskan lagi, didalami lagi, bisa dikata Sangkan, Paran, Dumadi. Lah, kunci ini untuk mempelajari ajaran Sangkan, Paran, Dumadi. Nah, tahap-tahapan kunci yang pertama, Purwo. Purwo itu ada tiga tahapan. Kunci satu, dua, dan tiga. Kok pakai kunci? Iya, kunci itu kan saya sudah bilang. Kunci itu rahasia untuk masuk ke alam gaib. Melajari tentang kerohanian. Ini jadi murni ajaran tentang ketuhanan. Kunci satu, kunci pertama, intinya kita membuka lahan, membuka supaya kita ini bisa menata wadah, membersihkan, ya menata yang supaya baik. Supaya bersih. Kunci permulaan, kunci yang ke satu. Setelah silang minimal 100 hari, ya secara komplit 4 bulan lah. Bertahap 4 bulan, kita masuk kunci pertama ini harus mengerti apa toh kunci, ucapannya bagaimana. Jadi kalau menjadi warga pertama mendapat kunci ini, kunci yang ke satu. Kunci ini tidak hanya harus diapal saja, bahkan harus dimengerti. Ya, maknanya, artinya apa, ucapannya bagaimana. Loh, kalau gitu kuncinya dengan bahasa apa? Ya bahasa Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan kebanyakan Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya ini dan
banyak yang tidak mengerti tentang bahasa Jawa. Setelah kami serahkan kunci ini dengan bahasa Jawa, kami terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Setelah mengerti arti dan maknanya kunci ini, kunci bisa diucapkan pakai bahasa Indonesia, bisa. Loh, kalau gitu kan merubah? Bukan. Yang namanya merubah itu arahnya yang berbeda. Masalah ucapan, artinya sama. Nah, karena orang itu kalau tidak paham bahasa Jawa, setelah diterjemahkan, oh, lebih mudah pakai bahasa Indonesia, silahkan. Ternyata, kunci SS itu diucapkan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, sama. Ternyata reaksinya, dapatnya, bukanya sama. Tadi malam sudah banyak yang membuktikan, bukan hanya sekarang. Yang bukan di Jakarta ini, yang dulu-dulu sama, di Semarang sama, di Surabaya sama, pakai bahasa Indonesia kalau orangnya tidak paham bahasa Jawa. Ternyata hasilnya sama. Nah, jadi kunci itu intinya harus dimengerti. Nah, itulah kita kalau berbicara, tapi nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya. Nah, percuma toh kita. Karena apa? Saya bukan 100%, 1000%, 1000000% percaya bahwa Tuhan itu bahasa apa saja ngerti kok. Makanya saya tidak bersikeras harus Jawa. Tidak. Maksud Tuhan itu kalau tidak bahasa Jawa nggak ngerti. Nyatanya sama. Itu tentang bahasa, tentang penyampaian kunci ini. Tahap pertama, kunci satu ini kunci dasar yang sifatnya kalau orang Jawa bilang kanggo noto wadah, buka lahan pertama. Jadi saudara-saudara warga baru yang baru menjadi warga SS yang baru ini, jangan tergesa-gesa dan jangan terburu-buru apa yang dikehendaki. Yang jelas saya bilang ajaran ini murni ajaran tentang ketuhanan. Bahwa kita ini harus bisa berhubung pada Yang Maha Kuasa, hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau hubungan dengan Tuhan caranya bagaimana? Nah, orang Jawa ya ini, hubungan dengan Tuhan. Sekarang yang dipelajari, kita mari kita pelajari Tuhan itu apa? Dan siapa? Di mana? Bagaimana? Miliknya siapa? Tuhan ya miliknya semua orang yang percaya kepada Tuhan. Manusia sedunia sama, yang beda hanya casingnya ya. Bangsa-bangsa sedunia ini semua sama di hadapan Tuhan. Nah, kunci yang satu ini intinya untuk membuka lahan baru yang sudah lama tidak dimengerti oleh orang Jawa khususnya dan manusia-manusia umumnya. Nah, kalau ingin ngerti ya silahkan datang ke SS.